Oh. Tolong dibukakan lah. Untuk menciptakan kondisi, situasi kondisi yang kondusif, mengingat besok adalah hari pencoblosan atau pemungutan suara di berbagai daerah yang melaksanakan pilkada serentak. Pada serentak, kita tetap siaga mengantisipasi hal-hal yang bisa mengakibatkan gangguan Kamtipmas untuk kegiatan besok pada saat pelaksanaan pencoblosan di TPS di daerah yang melaksanakan pilkada serentak. Sasarannya apa ini? Sasarannya adalah segala bentuk barang ataupun kendaraan-kendaraan yang kemungkinan digunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Kemudian kita juga meningkatkan kewaspadaan terkait dengan segala bentuk ancaman-ancaman yang mungkin terjadi. Sepeda motor turun. Ha ha ha.